adalah bukan hanya agama. Islam adalah sebuah mabda dan ideologi yang senantiasa menjalankan politik dalam negeri dan luar negerinya. Politik dalam negeri dalam rangka menerapkan syariat Islam secara tepat, dan menerapkan politik luar negeri dengan menyerukan dakwah Islam ke seluruh dunia dengan jihad fisabilillah. Maka tak heran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun di Madinah sebagai khalifah memimpin perang selama 27 kali. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, peperangan terus menerus dilakukan dalam rangka membebaskan manusia dari kemusyrikan dan kezaliman agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam majlis ilmunya, ketika itu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu taala mengatakan, "Nahnu haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam naktubu wa isuila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul madinataini tuftahu awalan." Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-Madinatul Hiraqla tuftahu awalan, yakni Al-Qustantiniyah." Rawahu Ahmad. Amr bin As radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kota manakah yang pertama kali akan ditaklukkan? Apakah Qustantiniyah? Apakah Konstantinopel atau Roma?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pertama sekali kota yang akan ditaklukkan adalah Konstantinopel." Hadis riwayat Imam Ahmad. Tahukah kita apa perbedaan Roma sekarang dengan Konstantinopel? Dalam catatan sejarah, Roma itu ada dua. Ada Roma Barat dan Roma Timur. Beda dengan roti Roma. Biasanya anak kos beli roti Roma, murah, enak pula. Ini promosi nih, berarti nanti harus ada bayaran. Nah, menurut catatan sejarah, Kaisar Roma pada awalnya adalah satu, karena mereka adalah negara kuat dahulu kala sebelum Masehi, yaitu Kaisar Diocletian di tahun 283 Masehi mendirikan yang namanya pecahan kerajaan Romawi Timur. Namun dalam perjalanan sejarahnya mereka pecah kongsi, karena orang-orang di Roma Barat memegang prinsip akidah Trinitas Politeisme, di mana mereka memegang prinsip ajaran Trinitas dengan bahasa Yunani kuno. Sementara orang-orang yang ada di Romawi Timur, mereka berbahasa Latin dan mereka berakidah Kristen Ortodoks. Pada waktu itu belum ada yang namanya Kristen Protestan. Jadi Protestan itu di abad 15 yang dalam sejarah kita pahami dalam Qiyadah Fikriyah, disitulah lahirnya sekularisme, adanya revisi Injil yang disebut dengan Perjanjian Baru. Jadi dulu belum ada yang namanya Perjanjian Baru, masih berpegang kepada Perjanjian Lama. Jadi inilah kota yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan ditaklukkan oleh kaum muslimin, yaitu Konstantinopel yang disebut dengan Romawi Timur. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat, memberikan kabar gembira kepada kaumnya, kepada umatnya. Apalagi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengeluarkan hadis, "La tuftahannal Qustantiniyah fala ni'ma amiru wa amiru fala ni'ma amiru wa amiruha wala ni'ma jaisu zalika jaish." Pasti di sana ada lam taukid dan nun taukid. Sungguh Konstantinopel itu akan ditaklukkan. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan di bawah komando pemimpin itu adalah sebaik-baik pasukan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Lalu kepemimpinan sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tepatnya pada masa khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu taala, di tahun 34 Hijriah, beliau mengirimkan ekspedisi militer yang pertama
untuk menjemput Isa Rasulullah di bawah pimpinan pasukan panglima perang Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu ekspedisi ini belum membuahkan hasilnya karena begitu tangguhnya Konstantinopel. Sejarah terus berjalan. Pada masa kepemimpinan Bani Muawiyah, Muawiyah pada waktu itu menjadi panglima perang, lalu dia menjadi khalifah dan mengangkat Yazid bin Muawiyah anaknya sendiri sebagai panglima perang untuk menaklukkan Konstantinopel yang kedua bersama sahabat Abu Ayyub Al-Ansari yang disebutkan tadi oleh Amir Hizb Tahrir di dalam sambutan pidatonya. Pada waktu itu Abu Ayyub Al-Ansari telah berusia lanjut, telah sepuh. Jadi kalau hari ini ada orang tua yang kita kontak, dia mengatakan, kalian sajalah Ustaz yang berdakwah, kami ini sudah suyuh. Kami dulu pernah ngontak Ustaz MUI di daerah, dia mengatakan kami ini sudah suyuh. Kita tanya berapa umurnya? 50 tahun. Itu belum suyuh, belum pikun. Sedangkan Abu Ayyub Al-Ansari usianya waktu itu 93 tahun. Dan dia memimpikan dan mengidam-idamkan menjadi seorang pasukan terbaik penakluk Konstantinopel. Hingga dia wafat di benteng Konstantinopel. Walaupun dia belum berhasil menaklukkan Konstantinopel, tapi dia telah menunjukkan kesungguhannya untuk menaklukkan Konstantinopel. Takbir!